3 cabang lomba tenis meja untuk tingkat MI dan SD Putra. Juara 3 dari Kabupaten Pati. Juara 2 Kabupaten Wonosobo. Juara 1 bareng-bareng ucapkan dari mana? Dari mana? Kurang keras. Dari mana? Oke, dari Jepara. Masih dengan cabang tenis meja MI dan SD Putri. Juara 3 dari Kabupaten Pati. Kurang meriah ini yang dari Pati nih, Mbak. Pati kayaknya sudah pulang. Juara 2 dari Kabupaten Semarang. Dan juara 1 dari Kabupaten Banyumas. Dari cabang lomba futsal tingkat dari Kabupaten Banyumas. Juara 2 dari Kabupaten Batang. Dan juara 1 dari Kabupaten Purbalingga. Kalau Purbalingga masih di sini? Ya. Untuk futsal dari cabang futsal tingkat MTs dan SMP. Juara 3 dari Kabupaten Banyumas. Juara 2 dari Kabupaten Brebes. Dan juara 1 dari Kabupaten Pekalongan. Dari cabang lomba takro F tingkat MA, SMA dan SMK. Juara 3 Kabupaten Kendal. Juara 2 dari Kabupaten Kudus. Dan juara 1 dari Kabupaten Pak Fahrudin ini ya, Blora. Kemudian Blora, ada yang masih stay di sini dari Blora? Ya nggak diambil berarti dihibahkan. Dari Kabupaten Blora dilanjutkan juara 2 dari Kabupaten Brebes dan juara 1 dari Kabupaten Batang. Tingkat MA, SMA, dan SMK Putra. Juara 3 dari Kota Pekalongan. Dan juara 2 dari Grobogan. Juara 1 dari Kabupaten Semarang. Juara untuk cabang lomba catur MA, SMA, dan SMK Putri. Juara 3 dari dari Blora, juara 2 dari Kendal, dan juara 1 dari mana? Dari Jepara. Kayaknya sial-sial semua atau karena dapat banyak medali emas ya. Luar biasa. Dari Putri, peraih juara 3 tingkat MTs dan SMP dari cabang lomba catur. Dari juara 3 diraih dari Kabupaten Pekalongan, juara 2 Kabupaten Batang, dan juara 1 dari kota yang dingin yaitu Kabupaten Wonosobo. Ya, tetangganya penanggung. Kemudian cabang lomba catur MI dan SD Putra, juara 3 dari Boyolali. Gak hadir kayaknya Boyolali. Boyolali, kemudian
Baik, kita lanjutkan untuk cabang pencak silat MA. Juara 3 jatuh pada Kabupaten Pati. Juara 2 jatuh pada Kabupaten Jepara. Dan juara 1 jatuh pada Kabupaten Kudus. Selanjutnya untuk pencak silat putri, juara 3 jatuh pada Kabupaten Pati. Juara 2 jatuh pada Kabupaten Jepara. Dan juara 1 jatuh pada Kabupaten Kudus. Baik, selanjutnya pencak silat MTs SMP Putra peringkat 3 jatuh pada Kabupaten Pati. Juara 2 jatuh pada Kabupaten itu seperti gak menang jadi double mentalnya gak Kabupaten Jepara. Dan juara 1 Kabupaten Kudus. Untuk cabang selanjutnya pencak silat putri, juara 3 jatuh pada Kabupaten Blora. Juara 2 Kabupaten Jepara. Dan juara 1 Kabupaten Kudus. Untuk cabang pencak silat MI SD Putra, juara 3 jatuh pada Kabupaten Pati. Ini kalah sepotot tapi menang bobot karena sepuh sendiri ya. Juara 2 Kabupaten Jepara. Dan juara 1 Kabupaten Kudus. Kemudian terus ya. Masih cabang pencak silat MI SD Putri. MI SD Putri peringkat juara 3 adalah Kabupaten mana ya? Kebumen. Supporternya mana nih Kebumen? Halo Kebumen. Juara 2 Kabupaten Jepara. Dan peringkat 1 Kabupaten Kudus. Selanjutnya yaitu cabang bola voli. Cabang bola voli. Cabang bola voli. Putri tingkat. Cabang bola voli putri tingkat MPS dan SMP. Peraih juara 3 dari Kabupaten Wonosobo. Mbak. Cabang lomba bulu tangkis MA SMA dan SMK Putra juara 3 diraih jadi cabang voli ternyata masih
masih ada yang ketinggalan nih Pak Tri. Mau dibacakan Pak Tri dari yang MTS, tingkat MTS SMP Putra. Untuk dari tingkat MTS dan SMP Putra, ini panitianya belum sarapan ini Pak Tri. Fokus dari MTS dan SMP Putra. Putra sudah atau belum tadi? MTS SMP Putra, cabang bola voli. Juara 3 diraih dari Kota Semarang. Juara 2 dari Kabupaten Kendal dan juara 1 dari Kabupaten Semarang. Voli sudah habis. Kita lanjutkan ke cabang lomba. Cabang bola voli MA, SMA, SMK Putra. Juara 3 jatuh pada Kabupaten Kebumen. Juara 2 jatuh pada Kabupaten Jepara. Dan juara 1 Kabupaten Kudus. Untuk cabang bola voli yang sama, tingkat yang sama putri. Sudah? Sudah, yang MA. Dari yang MA putri, bola voli putri, juara 3 dari mana Pak Tri? Kabupaten Batang. Kemudian juara 2 Kabupaten Jepara. Dan juara 1 Kabupaten Temanggung. Sudah untuk cabang bola voli. Kita lanjutkan tadi bulu tangkis putra sudah untuk MA SMA. Kita lanjutkan untuk cabang bulu tangkis putri. Bulu tangkis putri dari tingkat MA SMA dan SMK. Juara 3 dari Kabupaten Batang. Juara 2 dari Kabupaten Kebumen dan juara 1 dari Kota Semarang. Bulu tangkis MTS SMP Putra. Juara 3 diraih oleh Kabupaten Semarang. Juara 2 dari Kabupaten Batang. Dan juara 1 jatuh pada Kabupaten Pekalongan. Dari cabang lomba bulu tangkis tingkat MTS dan SMP Putri, juara 3 dari Kabupaten Kudus. Juara dua dari Kabupaten Tegal dan juara 1 dari Banjarnegara. Banjarnegara nggak ada ini.